Pemirsa, Timnas Futsal Indonesia berhasil mengalahkan tim Lebanon dengan skor 7-2 dalam laga perdana Piala Asia Futsal 2022. Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia pun mengapresiasi semangat yang ditunjukkan Timnas Futsal Indonesia pada pertandingan tersebut. Skuad Garuda menang 7-2 atas Lebanon serta memperbaiki peringkat di klasemen AFC Futsal 2022 Grup C. Kini, Indonesia berada di peringkat kedua klasemen Piala Asia Futsal 2022 dengan raihan 3 poin. Timnas Futsal Indonesia meraih kemenangan perdana pada ajang Piala Asia Futsal 2022 di Saad Al Abdullah Hall, Kuwait. Kemenangan Timnas Futsal Indonesia ini pun mendapat apresiasi dari Ketua Umum Federasi Futsal Indonesia, Haritanu Sudibyo, yang juga Ketua Umum Partai Perindo. Gol-gol indah berhasil dicetak tim Garuda pada babak pertama dengan skor 3-0. Sementara, Timnas Lebanon berhasil membalas serangan dan menyerangkan kulit bundar ke gawang Timnas Indonesia pada babak kedua. Namun, tim asuhan Muhammad Hasyim Jadeh pun kembali berhasil menaklukkan pertahanan lawan hingga berakhir dengan skor 7-2. Kemenangan tersebut bisa mengobati derita pasukan Muhammad Hasyim Jadeh usai digebuk Iran 0-5 pada laga perdana. Tim Liputan iNews melaporkan.